Ke sorotan lain, Saudara. Tim Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau membongkar peredaran narkotika jenis ekstasi di Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau. Lantaran pintu yang tak kunjung dibuka, akhirnya polisi terpaksa mendobrak pintu untuk menangkap para pelaku. Polisi akhirnya berhasil masuk ke dalam kos-kosan dan menemukan 3 orang pelaku serta alat isap sabu atau bong. Menurut Direktur Res Narkoba Polda Riau, Kombes Manang Soebeti, saat penggerebekan, seorang pelaku sempat berupaya menghilangkan barang bukti. Penggerebekan itu dilakukan bermula dari penangkapan seorang pelaku yang memiliki 480 butir pil ekstasi. Setelah pemeriksaan dilakukan, 2 dari 4 pelaku ditetapkan sebagai tersangka, yakni berinisial SA dan AD yang berperan diduga sebagai kurir. Para pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup. Kami pun tidak mau tahu. Kami berhasil mengamankan 4 orang. Dari 4 orang itu kami menetapkan 2 orang sebagai tersangka, di mana salah satu tersangka tersebut sewaktu dilakukan penangkapan kami temukan barang bukti ekstasi sebesar 480 butir. Kami sempat kesulitan untuk masuk ke dalam kos-kosannya sehingga kami terpaksa mendobrak pintunya, dan ternyata memang pada saat dilakukan penobrakan ada salah seorang tersangka yang sempat masuk ke kamar mandi, dan juga di situ yang bersangkutan membuang sejumlah barang bukti.